Informasi dari dunia politik, Saudara. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaesang Pangarep, melakukan kunjungan ke Desa Daru Jambe, Kabupaten Tangerang. Uniknya, dalam kunjungan itu Kaesang menggunakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Dalam kunjungannya ke Desa Daru, Kabupaten Tangerang, Banten, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaesang Pangarep, belusukan membagi-bagikan buku dan susu kemasan pada anak-anak. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep belusukan menggunakan rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono dengan siluet mirip Jokowi. Walaupun nggak bisa membuat kebijakan untuk publik, kami ingin membantu masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang supaya bisa memiliki rumah layak huni. Kaesang, Saudara, bungkam soal rompi Putra Mulyono yang dikenakannya. Saat ditanya wartawan apa maksud dari rompinya ini, Kaesang tak mengeluarkan sepatah kata pun. Mas Kaesang, soal jaket aja, Mas. Jaket Putra Mulyono, Mas. Mas, soal jaketnya, Mas. Mas, kau udah buka apa? Mas, jaket Mulyono, Mas. Mas.